Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class on Owan. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 2 ya, di subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Di pembelajaran 6 ini ada tiga pelajaran yaitu bahasa Indonesia, matematika dan juga PJOK. Di halaman 157 sampai dengan 167. Nah adik-adik untuk melihat video pembelajaran lain bisa klik di kolom deskripsi di scroll ke bawah atau digeser ke bawah, dicari kelas berapa dan tema berapa. Nanti ada biru-birunya kayak gini, diklik ya. Itu nanti akan masuk ke playlistnya untuk lihat video lain. Atau di kanan atas ini juga bisa diklik, nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai yuk adik-adik. Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Nah iya ya, jadi Benny itu biasa bekerja sama dalam permainan. Sekarang kita amati gambar berikut ini ya. Di sini eh, kita lihat ada Benny lalu dan teman-teman. Nah, apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya di kadik? Ber mereka bermain sepak bola ya. Pernah nggak adik-adik main seperti yang Benny mainkan? Tentunya pernah ya adik-adik Nah, sekarang kita eh, selanjutnya ada bacaan teks dari Lani dan Benny. Kata Lani, apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Kata "beni" setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Kata "lani" untuk apa? Jawab "beni" agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Nah, itu ya tata tertibnya. Lalu, dilanjutkan oleh "lani", sama seperti tata tertib di sekolah, ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Nah, kata "beni" benar kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup, itu kata Beni. Lalu, saut lani berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib, di sekolah akan berakibat kurang baik, kita pasti mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau lo sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, itu ya, adik-adik, ya, jangan sampai orang tua kita dipanggil karena kita berkali-kali melanggar peraturan tata tertib di sekolah. Ya, kasihan orang tua kita, dan kitanya juga pasti malu, ya. Nah, ditanya di sini, apa sih teks percakapannya tadi tentang manfaat tata tertib di sekolah? Ya, adik-adik, nanti diperankan uh, percakapan antara Lani dan Beni uh, di depan kelas, ya, dengan percaya diri sekarang kita lihat apa yang kamu ketahui dengan e, tentang sepak bola coba ceritakan yang kamu ketahui nah kalau menurut Karina sepak bola adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang olahraga ini bertujuan untuk mencetak gol sebanyak banyaknya dengan menggunakan bola ya dikadik permainan ini dilakukan di lapangan di lapangan juga terdapat gawang tempat kita mencetak gol Gawang terletak di bagian ujung lapangan yang dibatasi dengan jaring. Nah, kita baca di sini ada bacaan teks uh, sepak bola. Beni gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. Sepuluh pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir, skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, itu ya Adik-adik cerita tentang bermain sepak bola. Adik-adik pernah bermain sepak bola atau mungkin melihat pertandingan sepak bola? Seru ya, Adik-adik ya. Nah, sekarang ditanyakan di sini Adik-adik sama enggak yang kamu ceritakan dengan isi teks yang telah kamu baca? Sama ya, tapi di teks tadi lebih detail penj penjelasannya daripada teks yang Karina buat. Nah, sekarang diskusikan dengan teman Adik-adik makna kata berikut ditambahkan juga boleh kalau masih ada kata yang belum dipahami ya. Yang pertama ada tim, lalu inti, gol, gawang, dan juga penalti. Nah, Karina buatkan di sebelah kanan. Tim itu maknanya adalah kelompok, kemudian inti itu adalah pusat atau paling utama, gol itu adalah masuknya bola ke gawang, gawang itu adalah dua tiang yang berpalang to sebagai tempat sasaran memasukkan bola ya biasanya dalam sepak bola atau ada juga eh, mainan lainnya. Penalti adalah tendangan atau tembakan hukuman karena melanggar peraturan permainan di daerah depan gawang pada batas yang yang tentu ya. Nah, lalu kita buat kalimatnya. Contoh yang pertama adalah dari kata tim. Tim Edo berhasil memenangkan pertandingan. Yang kedua dari kata inti. Jumlah pemain inti dalam pertandingan sepak bola adalah 11 orang. Yang ketiga, gol Udin berhasil mencetak gol dalam pertandingan itu. Yang keempat, Beni mencetak gol ke gawang lawan dan menang. Yang kelima, penalti. Tim Edo mendapat penalti dari wasit. Nah, sekarang kita melakukan pengamatan lagi ya, tentang keragaman benda dalam permainan sepak bola, yaitu ada peluit, ada bola, dan kartu. Nah, disediakan bahan-bahannya, amati satu persatu dan isi titik-titik di bawah ini ya, dikadik. Karina sudah buatkan di sebelah kanan, yang pertama adalah peluit. Bentuk peluit itu tabung dengan ada lubang di kedua ujung tabungnya. Peluit dipakai saat permainan tertentu seperti sepak bola, basket, atau voli. Lalu bola, bentuknya bulat, bangun ruang sisi lengkung, memiliki jari-jari, memiliki diameter, dan tidak memiliki sudut serta tinggi. Bola dapat memantul ketika menyentuh tanah. Lalu yang berikutnya adalah kartu, ya. Kartu ini adalah berbentuk persegi panjang terbuat dari bahan kertas maupun plastik. Bentuknya tipis, warnanya bervariasi. Nah, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa dalam permainan sepak bola terdapat benda-benda penting yang harus ada dalam permainan yaitu bola, peluit, dan juga kartu. Kartu tuh biasanya ada kartu kuning dan kartu merah ya. Setelah melakukan pengamatan, coba ceritakan hasil pengamatanmu di depan kelas ya. Nanti berikan tanggapan sederhana terhadap hasil pengamatan teman adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke matematika. Ya, dalam pertandingan eh, perlombaan sepak bola, jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Jadi, berapa jumlah tim yang mengikuti perlombaan? Kita melakukan dengan pengurangan berulang ya, seperti ini. 8 dikurangi 11 Kurangi 11 lagi, kurangi lagi. Nah, lalu kita hitung ini ada berapa. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sebenarnya dari sini kita bisa tahu bahwa ada 8 tim. Nah, tapi pengurangan berulang ini disebut juga dengan pembagian. Seperti ini adik-adik. Ya, jadi 88 dibagi 11 sama dengan 8. Hasilnya sama. Ya, jadi banyak tim yang mengikuti perlombaan sebanyak 8 tim. Paman Beni sering terlibat dalam kepanitiaan perlombaan sepak bola. Beliau bertindak sebagai koordinator pelengkapan. Berikut banyak bola yang dibutuhkan untuk dibagikan ke beberapa lokasi. Kita bantu paman Beni untuk menghitung ya, lalu ubah ke bentuk perkalian. Yang pertama 27. Nah, 27 ini kalau yang eh, di kita lihat di bawah ya. Ini kan ada 27 dibagi 9, berarti yang ini kita akan kurangi dengan 9, ya, 9, 9 sama dengan 0. Nah ini 1, 2, 3 ya, baru habis. Jadi ini 27 dibagi 9 sama dengan 3, karena 9 dikali 3 sama dengan 27. Berikutnya. 30. Nah, ini agak banyak ya. Kita akan mudah-mudahan muat ya adik-adik. Karena hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini sudah sama dengannya karena taruh di bawah ya. Nah, jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15 karena 2 dikali 15 sama dengan 30. Lalu sekarang 32 dibagi 8 ya. Sebenarnya adik-adik bisa men apa, melakukan ini dulu, baru ini atau sebaliknya ya. Kalau yang kita gunakan pengulang, pengurangan berulang dulu bisa sebetulnya dengan seperti ini. 32 dikurang 8. Ya, hasilnya berapa? Kalau belum 0, kita kurangi lagi. Ya, nah di sini kita kurangi sebanyak 8 kali baru hasilnya 0. E, 4 kali ya, sebanyak 4 kali. Jadi, 32 dibagi 8 sama dengan 4. Karena 8 dikali 4 sama dengan 32. Lalu yang ini dikurang 3. Nah, ini... 1,

Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi, eh, uh, ini hasilnya 0. Nah, di sini 12. Karena 3 dikali 12 sama dengan 36. Ya, mudah ya adik-adik ya. Nah, kita lanjutkan baca teks percakapan ini dengan cermat. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apa itu, Beni? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah ya jadi di sini, eh, ayo kita coba bilangan lainnya. Berikut data eh, data banyak bola dan keranjang yang digunakan ya. Nah kalau ini adik-adik bisa gunakan tabel pembagian ya, atau tabel perkalian juga sebetulnya sama eh, karena nanti hasilnya akan sama. Nah, Karina bantu jawabkan di sini, 16 dibagi 2 sama dengan 8, 21 dibagi 3 sama dengan 7, 32 dibagi 4 sama dengan 8, 35 dibagi 5 sama dengan 7, 48 dibagi 6 sama dengan 8. Ya, bisa menggunakan pem pengurangan berulang ya, adik-adik ya, kayak gini. Ya, nanti dihitung berapa yang dikurangi lalu hasilnya taruh sini, ya. Sekarang kita menggunakan tabel bilangan nih, adik -adik, ya, adik-adik, ya. Yang ini sudah dijawabkan, sekarang yang ini. 66 dibagi 6 11, 72 dibagi 6 12, 78 dibagi 6 13, 84 dibagi 6 14. Yang berikutnya. 94 di sini 8 uh, di sini 14. Di sini 91 13. Lalu 84 ini 12. 77 ini 11.

Sebentar ya, Karina. Tunggu ya. Nah, ini 90 10 81 9 72 di sininya 8 63 di sininya 7. Lalu yang berikutnya pembagian 10. 10 1 22 30 3 44. Ya, mudah sekali ya dikadik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih Adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah.